Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi di channel saya ya. Apa kabar semuanya untuk para penonton yang udah support saya? Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, serta dilancarkan rezekinya ya. Oke, langsung aja. Seperti biasanya, saya membahas stok dagangan saya ya. Ini kebetulan saya punya kijang pickup. Nah, ini kijang pickup, kijangnya adalah kijang doyok. Kijang doyok tahunnya tahun 83. Nah, ini mobilnya kijang doyok pickup. Ini stok masuk baru lagi ya, dagangan baru. Barangkali dari kalian ada yang penasaran, pengen lihat gimana reviewnya, bisa langsung aja stasiun nih mobil kijang doyoknya. Ya, langsung aja ya kita review ini kijang doyok tahunnya tahun 83. Platnya plat RC ya, R Purbalingga. Pajaknya panjang, pajaknya ini baru ini bulan 9 udah saya pajak. Kondisinya kayak gini, warnanya warna abu-abu. Warna aslinya emang ini ya, warna abu-abunya, tapi ini restorasi ya atau bangunan ulang untuk memaksimalkan pada keadaan semaksimal mungkin ya. Karena wajar ya, mobil tahun 83. Ini ya, kita sekelilingi dulu gimana videonya. Nah, ini kijang doyok pickup tahun 83, asli pickup bukan potongan. Warnanya abu-abu, gagah. Ini ya, kijang doyok kita puterin dulu. Nah, oke, kita langsung aja review dari depannya ya. Ini kijang doyok tahun 83. Ini yang versi pertamanya ya. Lampunya masih lampu bunder. Sempat facelift ya, ada facelift tahun 85 kalau nggak salah. Kalau saya ada yang salah bisa langsung aja di komen, biar kita saling belajar ya tentang dunia perkijangan. Yang tahun 85 itu lampunya udah kotak dan senya di bawah. Ini karena gen yang pertama lampunya ratingnya masih di atas, dan ini masih bumper polos ya. Ini besi guys, kokoh. Mobil-mobil sekarang nabrak ini, kayaknya mobilnya yang sekarang yang penyet ya, ini masih utuh. Kemudian ini ada tambahan hook buat narik. Ini ya, kijang doyok pickup. Nih, view-nya dari agak jauh. Nah, mobilnya gagah, warnanya abu-abu, platnya R, pajaknya panjang. Insya Allah, rating, lampu-lampu semua normal. Nah, ini ya, tampak depannya. Kemudian khas dari mobil tahun 80-an itu ada ini ya, pendingin udara masuk buat mendinginkan ruang kabin. Untuk bodi-bodi sih semua masih utuh ya, masih glowing, catnya namanya udah restorasi, pasti tetap ada dempulnya ya. Tapi untuk dilihat jalan-jalan sore atau buat nostalgia masih oke sih ini mobil. Iya, ini udah dilengkapi dengan talang air, kaca film udah ada. Ini ya, emblem kijang. Emblem tahun 80-an ini ya. 80-an kijang. Nah, kemudian kita masuk ke bagian interior aja ya, langsung. Untuk interior dari sebelah kiri, interiornya rapi sih. Ini sudah di retrim ulang, warnanya cerah. Senada, tapi interior semua rapi. Lantai-lantai juga utuh. Ini dongkrak, kunci roda semua ada. Dongkraknya masih bawaan kijang ya, bawaan kijang. Kemudian ini lacinya, kalau dibuka kan, nah khas naik. Nah, ini kadang-kadang udah pada nggak ada sih. Ini masih ada, masih utuh, masih berfungsi dengan normal. Kemudian untuk layout dashboardnya gini ya, dashboardnya besi semua untuk kijang. Ini
plafonnya juga ada, jok-joknya juga masih kencang karena udah diperbarui ulang ya. Ya, layout interiornya, interiornya ya rapih lah, sekelas mobil pickup buat usaha ini tergolongnya masih rajin, masih rapih. Oke, kemudian ini ya, biasanya kan sininya nih. Ya, ini masih siku-sikunya masih utuh sih. Nah, lantai-lantai juga bagus karena udah diperbarui. Jadi masih kokoh. Oke. Untuk nutup pintunya juga masih enak. Nah, monggo barangkali dari kalian ada yang minat Kijang Doyok pickup tahunnya tahun 83, Bosku. Nih. Sekalian ya dari sebelah kiri untuk sektor kaki-kaki. Ini sektor kaki-kakinya pakai velg racing. Ini kalau enggak salah velg-velg mereknya apa ini? NK apa ya? Kalau enggak salah velg-velg era tahun 80-an, 90-an, model-modelnya kayak gini ya. Agak ngedonat, narik. Tapi ini cocok sih untuk ini. Ringnya ring 13. Kemudian untuk ban-bannya juga masih utuh. Kolongan-kolongan juga masih bagus. Insya Allah sasis-sasisnya juga masih utuh nih. Sekelas mobil tahun 80-an. Ban-ban juga masih oke. Kemudian lah, ini udah ada upgrade ya guys. Di bagian pengereman depan ini sudah menggunakan cakram. Jadi udah cakram, udah booster. Kemudian sudah ada power steering. Nah, ini kan aslinya bawaannya untuk pengereman dari Kijang Doyok masih depan belakang menggunakan tromol. Tapi ini udah upgrade dengan cakram untuk bagian depan kanan kiri. Dan udah ada penambahan power steering. Nah, untuk kenyamanan lebih enak, lebih safety lah tentunya untuk digunakan sehari-hari sih. Nah, oke, kemudian untuk kaki-kaki depan, kaki-kaki belakang juga velgnya sama, masih utuh, ban-ban juga masih oke. Nah, ini sasis-sasis juga masih utuh ya, masih utuh. Nah, ini bagian kolongan. Oke. Nah, ini khas Kijang Doyok itu knalpotnya buang ke sebelah kiri ya, Kak Mengsol ya. Iya, bagian belakangnya mika-mika juga masih bagus. Ini baknya masih oke. Nih ya, ini kemudian untuk bahan bakar. Nah, ini tangkinya kebetulan udah di belakang, lebih aman ya, dengan safety meminimalisir terjadinya kebakaran karena aslinya sebelumnya di sini. Nah, monggo barang kalian dari ada yang minat Kijang Doyok pickup tahun 82. Ini mau dijual tentunya. Ini udah ada terpalnya. Ya lebih aman, lebih safety bagi kalian yang mau bawa barang-barang ya. Lebih ganteng juga nih dilihatnya nih. Nah. Yes, tongkrongannya ya. Ini pajaknya juga murah, cuma sekitar 300 ribuan. Ya, oke, kita coba langsung starter ya. Kondisi mesinnya kayak gimana? Nah, kita start up. Nah, langsung cek gang. Ini layoutnya kayak gini ya. Klakson-klakson nyala. Nah, ini ada kipas angin juga. Lumayan lah buat mendinginkan saat lagi berkendara ya. Nah, kemudian untuk lampu-lampu, ini lampu-lampu kabin ada. Ya gini ya, untuk layout Kijang Doyok pickup. Harganya saya mau buka harga di 37.500, masih bisa nego. Nanti silakan yang minat bisa hubungi saja di 0811-261-550. Kita lihat layout dari ruang mesinnya ya. Ya. Ini.
ruang mesinnya kijang doyok. Untuk bagian sininya utuh, ulangan-ulangannya rapi insya Allah. Nah, ini suara mesinnya, ini power steeringnya, aki sudah gede. Oke, ini mesin lagi hidup. Monggo, dari kalian barangkali ada yang minat kijang doyok pickup tahun 83. Untuk pajak hidup, surat komplit, STNK, BPKB, buku kirnya ada, cuma telat. Nanti bisa dibicarakan lah untuk kirnya. Ini ya, mesin-mesin juga bagus, insya Allah nggak ngebul lah. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Barangkali dari kalian ada yang minat dari kijang doyok pickup tahun 83, buat kelangenan, buat nostalgia juga oke. Silakan nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi atau di 0811-261-550. Jadi buka harga di 37.500 bosku, masih bisa nego. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar saya makin semangat. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bye.